sebagai simbolis bahwa buku ini telah launching. Saudara-saudari, dalam temu pastoral Puskesmas Agung Semarang tahun 2023 juga kita meluncurkan buku yang berjudul Rumpun yang Merimbun. Buku ini buku pengalaman iman, pengalaman rohani yang dituliskan oleh para penulis Katolik, anggota-anggota dari Deo Gratias atau komunitas penulis Katolik. Jadi ini tidak hanya bercerita tentang sebuah kelompok, tetapi spirit sebuah kelompok. Ini yang luar biasa. Untuk melakukan yang sama, menjadi garam dan terang dunia. Itu yang tujuan utama kita menulis komunitas kita dan tiga. Mereka mewawancarai orang-orang, tokoh-tokoh, atau perwakilan dari komunitas-komunitas kategorinya. Sehingga menjadi buku yang ketika dibaca itu lancar. Bukan hanya daftar visi, misi, alamat, nama pengurus, kontak, telepon, nah bukan itu. Tetapi pengalaman iman, pengalaman rohani ikut komunitas kategorial tertentu itu mengalami Tuhan yang bagaimana? Mengalami pertumbuhan iman yang bagaimana? Mengalami perubahan hidup yang bagaimana? Kalau dibahasakan dengan bahasa yang sangat hidup, yang mudah ditangkap, mudah diikuti, dan kita tidak terpanjang pada soal-soal yang teknis, namun sungguh-sungguh kita mau melihat bagaimana orang mengikuti apa yang sedang diperjuangkan atau diperjuangkan. Ketika membaca ini, saya sendiri dikuatkan iman saya. Saya yakin Anda juga. Nah, ini baru 52 kelompok kategorial yang diwawancarai. Kalau ada yang merasa belum masuk, nanti kita akan lakukan lagi untuk jilid yang kedua, sehingga kita semua bisa tercover di sini. Kalau ada yang belum puas, kita bisa memberi masukan kepada tim penulis melalui saya, melalui kantor perkepan kategorial. Nanti bisa dibikin revisinya. Dengan demikian kita sebagai satu kesatuan kegiatan kategorial dalam Puskesmas Agung Semarang ini saling dukung, saling bantu, dan saling menumbuhkan, saling belajar satu sama lain dari buku ini, dari pengalaman teman-teman komunitas-komunitas kategorial.